someone new. You just want attention. I knew from the start. You just make it sure I'll never give it up for you. Di Hotman Paris Show. Yeay. Masih bersama bintang tamu kita yang cantik jelita, luar dan dalam Kanava Urban. Iya, iya, iya. Jadi tadi ada kan tadi bicara kesetiaan. Mm-mm. Apakah kesetiaanmu itu bisa luluh dengan apabila ada datang cowok seperti saya dengan godaan seperti ini? Kita realita aja deh, dikasih kau villa mewah di Bali, ya. Dulu saya juga begitu, kasih villa mewah di Bali, kasihlah. Apakah memang sekarang ini akan kuat bertahan dengan godaan lakor seperti saya? Try me. Try me? Try me? Yes. Why you are so sure? Kenapa Anda begitu yakin? Because itu udah terjadi banyak sekali, Bang. Oke. Selama Anda nikah sudah banyak godaan? Bukan, pas waktu baru cerai. Anda baru sebulan cerai sudah banyak lakor yang menggoda Anda. Banyak. Contohnya dikasih bukan apa? Bukan lakor sih, single. Tapi laki-laki berduit lah. Iya, laki-laki berduit. Caranya gimana? Apa dikirim, ditawarin? Yang punya jet pribadi ada. Oh iya? Iya, yang main di properti apa segala macam, semuanya banyak berjejer. Iya. Oke, terus? Cuman itu, bahwa itu kan bicara soal ikatan. Iya. Ikatan, bahwa kayak kemewahan, tas, mobil mewah, itu keinginan yang memang ya wajar semua perempuan mau. Semua seluruh dunia mau melihat gemerlap, melihat berlian, melihat rumah mewah, apa segala macam. But it's not me. And I thank God for it. Anda tidak iri melihat artis ya, di mana-mana. Di mana-mana. Saya jalan-jalan sama mereka, saya enggak pakai berlian, saya enggak pakai tas. Ya kalau mereka mau main sama saya, mereka mau main sama saya karena saya apa adanya. Bukan karena walaupun, istilahnya walaupun Nafa gak pakai, walaupun Nafa gak pakai berlian, walaupun Nafa gak pakai lah, saya mau berteman sama dia karena bukan karena dia punya, karena dia punya ini, karena dia punya itu. Coba sebutkan. Tapi ya, selama ini yang terjadi memang seperti itu. Coba sebutkan contoh yang paling konkret, gak usah sebut nama ya. Ya. Godaan dari laki-laki berduit sejak Anda cerai, diapain kamu itu? Contoh kok. Apakah dari pejabat, ya? Dari menteri, atau dari mana gitu? Oh enggak. Ya? Lebih banyak pengusaha kayaknya ya. And? Apa ditawarin? Apakah liburan ke Paris atau? Ditawarinnya banyak banget ya. Mau gak jadi istri saya? Saya berjanji mau bahagiain kamu. Saya udah punya anak segini. Ini usaha saya, bla 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 bla. Anda menolak? Iya. Why? Mau ngapain? Mau cari kekayaan. Yang Anda cari hidup ini apa? Perkenanan. Kenapa? Perkenanan. Maksudnya? Perkenanannya Tuhan lah. Itu okay. Harta dari semuanya. Coba, bos, aku pengen tanya. Bos pernah patah hati nggak? Saya? Ya. Pernah, tapi nggak sampai patah. Sama siapa? Sama Tante Mer? Ya iyalah. Pas waktu Bang Hotman putus sama Tante Mer, Tante Mer tuh lagi syuting sama aku, sinetron. Dia ada rahasia. Curhat apa aja, curhat apa aja. Semuanya curhat, galau parah pokoknya. Galau parah? Iya. Dia tuh. Karena kehilangan Bang Hotman apa kehilangan hartanya Bang Hotman? Kehilangan Bang Hotman. Maksudnya apa? Terlalu cinta atau apa tuh? Kayaknya cinta ya. Hah? Cinta. Emang bos ngapain Tante Mer kok sampai galau gitu katanya? Itu tega banget sih. Itu saya jujur, kalau istilahnya buku, textbook, that's the greatest love ever. Of all, nyanyi kalau gitu, greatest love of all. The greatest love ever. Tante Mer. Ya. Wow. Tadi Anda tadi bilang apa tadi? Iya, Tante Mer bukan, kan katanya banyak. The greatest love of all itu anak lagi. Betul, setuju. Wuh, tepuk tangan dong. Udah gini deh, sekarang aku coba tanya ke Kanava deh. Oke. Okay. Oh ini gak apa-apa ya kak ya, ini aku nanya maaf jangan tersinggung ya kak ya. Kalau Kanava udah dikasih apa aja sama Zack?
apa bertanggung jawab kayak si okay, bos. Oke, iya. Apakah iya kan? Apakah Anda saya tanggapi, apakah boleh. Selama perkawinan sesudah perkawinan ini Anda secara materi cukup? Bertanggung jawab enggak terus care enggak sama anak? Enggak loh. Ini dengan Hotman Paris cuma jarak 1 meter nih, ya. Terus udah. Kenapa? Answer the question. Semuanya baik-baik aja sih, dari hal materi sampai sekarang pun dia juga tetap ngasih nafkah, malah 2 kali lipat karena kebutuhan. Sekarang kan dia lagi syuting stripping juga. Ini contoh. Oke, gini, aku ambil minum dulu buat bukan. Aku, ini buat bos ya. Ini contoh yang saya salut. Oke. Okay. Ya karena apa? Dia masih memuji pasangannya walaupun dia sudah sedih. Jangan sekali-sekali jelek-jelekkan pasangan kamu. Betul. I did the same, ya. Ini contoh hebat kamu tuh. Oke bos, aku mau ambil minuman dulu buat Kanava, buat bos juga ya. Sebentar nanti saya balik lagi. Bos jangan sedih, tenang aja. Oke? Oke bang, terus apa lagi pertanyaannya? Oke, Anda tadi kan bicara kesetiaan. Iya, bicara soal kesetiaan. Anda mau memproklamirkan bahwa kamu itu adalah wanita setia, benar? Enggak. Hah? Enggak, saya tidak memproklamirkan siapa saya. Apakah selama 8 tahun kamu nikah, kamu setia? Puji Tuhan setia. Tidak pernah selingkuh? Enggak. Tidak pernah? Tidak. Apakah sebelum kau nikah, dia adalah laki-laki pertama dalam hidupmu, terutama dalam kehidupan Anda? Enggak, saya cuma pernah pacaran 4 kali doang. Pernah pacaran 4 kali, dan selama pacaran 4 kali sebelum nikah, Anda sudah bergaul gaya barat, gaya Depok, gaya Danau Toba? Gaya Depok. Hah? Gaya Depok tuh yang kayak gimana? Kalau gaya barat kan sebelum nikah. Ya berarti saya gaya Depok. Empat nih. Masuk kamu waktu malam pengantin. Ya nanti tanya aja Mas Zek. Aduh, untung banget dia ya. Yakin lu tuh. Ya tanya aja sama pacar-pacar. Waktu Anda nikah, Anda sudah terkenal kan? Saya udah terkenal. Jadi saya pacaran cuman yang serius 2 kali doang. Boleh dikelarin di sini, nggak boleh juga kali ya lo. Nggak apa-apa dong, justru kasih contoh. Nggak bisa, saya cuman nggak boleh, bang. Itu nggak boleh keluar di sini, itu privacy. Ya, maksud saya, Anda kan bicara tentang kesetiaan. Yang pasti, saya cuman berhubungan dengan 2 laki-laki. Dan sampai malam pertama, Anda masih tetap. I'm not gonna answer that one. Okay. Ada sedikit keraguan yang jawab aja. Yeah. Oke, okay. I don't blame you. Okay. Ini ada. Thank you. Okay. I don't blame you. Oke. Okay. Ini untuk Kanava. Okay. Ini buat bos, kopi hitam tanpa gula. Tuh, saya tahu kan apa yang bos mau. Ngomongin. Nih bos. Ada ngomongin apa ya, kalau boleh. Ya minum, gue minum. Minum dulu, biar gak tegang, biar tanyain, biar relax. Kepo banget, kenapa emang? Oke, okay, pertanyaan saya berikutnya. Oke. Okay. Anda tadi mengatakan bahwa... Tunggu sebentar. Oke. Okay. Kita iklan dulu deh. Iklan dulu deh, biar relax. Biar otaknya gak tegang. Minum jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisahlah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berjua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau teman.